Selamat datang di pembelajaran multimedia interaktif. Pada video sebelumnya saya sudah mengajarkan bagaimana cara memberikan efek pada video. Kali ini saya akan mengajarkan bagaimana cara menyimpan dan render hasil kerja kita, yaitu klik file, save as, kita pilih foldernya. Saya akan pilih folder saya itu di data D. Saya bikin folder baru, video, masuk dalam, lalu saya namakan projectnya V1. Sudah, lalu kita klik save. Kita klik composition at render queue, lalu kita klik di sini output. Dulu kita pilih datanya, saya akan menyesal di data D Alvia video. Lalu saya pilih video hasil. Sudah, lalu kita klik save, lalu kita render, tunggu hingga renderannya selesai. Sudah, hasil renderan sudah selesai. Lalu kita exit. Bila ingin mengeksit, klik save. Sudah. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.